Nama aku Suhail. Aku nak buka kedai. Maklumlah, orang cakap time PKP ni kena berniaga. Tapi modal aku tak cukup. Setiap hari aku akan duduk di sini untuk tiap macam mana untuk aku cari duit. Sampailah satu hari. Kalau aku tunggu gaji 10 hari bulan, baru aku boleh beli semua barang. Kalau aku jual kereta, macam mana pula aku nak angkut barang kedai? Siapa tu? Aku Azrul. Kamu buat apa malam-malam kat sini? Bekerja kat sini. Bekerja? Bekerja apa kat sini? Aku tengok hang ni macam ada masalah kan. Tengok dia muka hang pun aku nampak lah kita ada masalah. Aku sebenarnya nak cari modal. Sebab aku nak buka kedai. Jangan risau. Jangan risau. Aku tolong. Boleh? Bilang. Drol. Jangan risau. Aku boleh tolong hang. Apa yang aku nak buat? Hang cuma kena kutip sampah aja. Hah? Kutip sampah? Tapi ada syarat dia. Syarat? Apa syarat dia? Tiga syarat. Yang pertama, hang boleh kutip sampah 3 kali ya sehari. Lepas tu hang kena dapatlah 3 ringgit. Lepas tu aku Diam. Aku tak habis lagi. Yang kedua, hang mestilah kutip sampah lepas jam 12. Aku nak duit yang banyak. Bukan aku nak kutip sampah 3 ringgit. Yang ketiga, kalau hang nak duit lebih, hang kenalah balik yuran. Okey, baik. Dalam macam tu, aku akan cuba. Dua, tiga. Oh, alhamdulillah. Bagus. 3 ringgit. Wah. Hari ini dah dapat 90 ringgit. Lepas ni bolehlah top up 1. Bulan depan dapatlah 1.5. Wah. Banyak dia. Aku bayar 10K. Aku dapat 15K. Wow. Sebulan dapat 15K. Kalau macam tu, baik kita kutip sampahlah. Dalam 10 minit kita dapat 15K. Berbaloi ke lah hang bayang. Sebulan dah balik modal dah. Ni hasil dia ni. 15K. Cuma kutip sampah. Betul. Aku tengok sendiri dengan mata aku sendiri. Raja tu dia bawa keluar 15K. Dan ni aku dah dapat dalam 90 ringgit. Janganlah tu. Silap-silap kena scam nanti. Betul. Hang tengok orang kampung ni. Semua dah kaya raya. Hang pasal tak? Di hujung kampung tu ada orang rumah besar. Dia pun jalan juga dengan ni. Okey, lah ni, siapa yang bayar hang? Aku pun tak tahu. Aku pun darjah dah kereta aku. Aku masuk yang harga 20K. Dalam bulan lepas aku dapat dalam 30K macam tu lah. Hang kena ingat juga, Syed. Orang yang kerja kutip sampah tu pun, dia kutip sampah satu hari suntuk, gaji dia tak sampai 2,000 pun. Takkanlah hang kutip sampah 15 minit
Gaji hang lebih daripada gaji doktor. Tak mungkin, babe. Ah. Hang dengki kan? Lah ni aku nak tanya hang. Hang dah duit ke nak join? Dah, aku malas nak layan hang. Jam pun dah ke 12 ni. Jom, aku nak tiba aja dulu. Ke hang lah, Syed. Fuh. Hari ni boleh duit RM30,000. Kaya dah aku ni. Bos! 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 Mana bos? Aku dah cakap Suhaib, panggil hati-hati. Lepas scam hang tu. Tak lah. Mungkin masalah teknikal kot. Sebab semua orang pun tak dapat lagi. Aku tak masuk banyak lah Suhaib. Apa kata hampir lah cari dengar. Okey juga lah. Bos! 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 Saya nak ambil duit gaji ni, bos! RM30,000, bos! Sorry, bosku. Bulan ni kita akan lewatkan sedikit pembayaran. Bos! Sebab ada masalah tricker sikit. Hah? Apa ni, bos? Bos! Aduh, aku dah kena scam! Scam tak guna. Oh.